Halo guys, kita akan belajar mengenai Photoshop, di mana ketika kita menzoom sebuah foto, di sini ada seolah ada filter atau artefak-artefak atau apa kotak-kotak yang cukup mengganggu pandangan kalau misalkan kita zoom secara maksimal. Nah, biasanya ini kerasa kalau kita misalkan melakukan proses seleksi ke objeknya. Jadi kita zoom dan seolah-olah ini nggak clear, nggak bersih. Misal kita, nah ini kan nggak presisi melihat objeknya karena terhalang, seolah-olah terhalang sebuah kasa kotak-kotak yang ini. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan kotak-kotak ini sehingga kita bisa berfokus ke objek dan bisa menseleksi secara detail? Caranya seperti ini sob. Kalau kita membuat pembatas atau kita membuat tanda dengan garis-garis yang kita drag dari rules seperti ini, maka kalau kita menghilangkan ekstranya, ini akan hilang. Padahal kita cuma mau menghilangkan yang kotak-kotak tadi. Bagaimana caranya? Maka ekstranya kita tetap ada kan? Lalu kita klik View, so ini namanya yang kotak-kotak ini adalah namanya pixel grid. Maka centang pixel gridnya kita hilangkan dan hilang pixel gridnya. Namun untuk pembatas atau tanda yang warna biru ini tetap ada. Sehingga kita ketika mau melakukan seleksi akan bisa melihat objeknya secara utuh tanpa terhalang oleh kotak-kotak yang dinamakan pixel grid. Demikian topik kali ini, kita lanjut ke tutorial berikutnya. Demikian sahabat tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk tutorial lainnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Kita lanjut untuk tips, trik, dan tutorial selanjutnya. Ikuti terus ya, terima kasih dan sampai jumpa.